Ya alhamdulillah. Saya yang sudah dituduh nipu, kasusnya sudah berjalan hampir 1 tahun ya, sampai sekarang enggak ada apa-apa. Enggak ada satu orang pun yang merasa jadi. Alhamdulillah. Semuanya nanti akan terbukti. Semuanya nanti akan terbukti. Yang penting sekarang berdoa mawon ye. Semua saran-saran. Mungkin hajat kita sedaya bisa tanggal amin ya. Ketika kita berdoa itu diniatkan untuk ibadah. Saya itu kalau ada pengamen datang ke sini, kalau pengamen itu suaranya bagus, saya senang, itu malah ngasihnya itu lama saya, tak jarno sih. Nyanyi sampai suwi tak rumone sih. Tapi sekali ngene aku akeh. Tapi aku gak seneng. Nek pengamen jeng-jeng ndang kok epik kita rumong. Lah kita ini kan gak sama loh ketika berdoa kepada Allah. Kalau Allah itu senang dengan kita, senang dengan rintihan kita, senang dengan kita memuji, mensifati sifatnya Allah. Ini nanti bisa lama, tapi dapatnya nanti luar biasa. Jadi sampean itu aja berkecil hati lepas nunggu orang nanti kabul loh. Jangan berkecil hati, jangan berkecil hati. Itu malah manfaatnya gusti. Ngatet gue, bapak ibu gue. Sabar. Dan apa mawon yang paling jauh. Hidup itu yang penting senang. Senang dengan apa yang Allah berikan. Senang dengan apa yang Allah perintahkan. Dan nanti akhirnya panjenengan bisa senang dengan suatu hal yang tidak menyenangkan. Akhirnya sampean kok iso senang karo sesuatu hal tidak menyenangkan. Iso senang karo barang sing gak nyeneng. Bahkan bisa suka, bisa cinta, bisa sayang terhadap orang yang tidak sayang kepada diri kita. Jadi bayangkan aku dinya ikan cokara yang pangkat demen. Ya elek-elek dinya yang pangkat demen. Karena kalau kita ingin dapat sesuatu hal yang luar biasa, maka kita pun juga harus mau melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi tau apa yang kau lakukan nih, kumpul yang kau olehnya. Seneng karo wong sing seneng karo awake dhewe iku biasa, Bapak Ibu. Biasa itu. Iku yo lha yang biasa-biasa. Mergo mugo menung, mung karena menung. Tapi kalau kita bisa senang terhadap orang yang enggak senang sama kita, wah itu nanti luar biasa rasanya. Luar biasa. Ngoten nggih. Insyaallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Bapak Ibu semuanya, monggo kita berdoa bersama-sama. Saya ambilkan dari kitab Al-Azkar An-Nawiyah ini, kalau yang di belakang itu insyaallah sudah pada tahu. Yang pertama, berdoa itu membaca syahadat. Diawali dengan bismillah. Syahadat itu untuk menumbuhkan rasa kesadaran ketuhanan. Lah sadar dhewe iki duwe Tuhan, sadar lek dhewe iki hamba. Hamba kuwi apa? Hamba kuwi nampa neri. Mergo awake dhewe lek hamba iki berarti sing ngerti wis kaya ayang kan. Dan nek sing ngatur dah. Yang pertama untuk menumbuhkan rasa kesadaran ketuhanan. Ini penting banget Bapak Ibu. Tak sampean ki sadar sampean ki hamba wis to. Menak-menak. Tetapi peparingi pengiran loh. Kabeh peparingi pengiran. Kayak dhewe iki duwe keyakinan to. Bahwa apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Apapun itu, opo wae. Pasti ini yang paling apik kan gue awak ini apa wae gue model piye ae sehingga karo Gusti Allah yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri ini.
nopo mawon ta opo wae kula niku lho sebutane berkali-kali wis sebutane berkali-kali kula niku. Nah kula niku saya itu bukan siapa-siapa lho, aku ki wong goblok, wong ora duwe, ora tau sekolah, ora tau ngaji, kerjane ya ora iso. Nyatane uripku ya penak-penak ae. Lah kula niku kecile biasa diarani karo tanggoku, entuk gedhe dadi opo, Dit? Sampai jok arek kayak video Gus Samdin waktu kecil mainan udan-udanan ya nek video jok arek. Lho tenan iki kecilan kuwi. Sampai diopo mbek tanggoku. Dit, jenenge kok gedhe dadi opo ngono. Bocah kerjaane mung turu turu mangan, serai sing apa-apa. Lho tenan lho kuwi. Kebasan gedhe yo ngene iki to. Nanti segera kenal oleh aku. Sampai sing di rumah sakit e sakit piye-piye dalu tombone aku. Yang punya rumah sakit sampean delok ning ning YouTube-ku sampean cek pembersihan di rumah sakit terbesar di Pamekasan. Ya aku. Sing duwe rumah sakit sing berobat rene ora kok malah dokter e, profesore. Berobatnya dengan aku. Wong wis digowo ning Amerika, wis digowo ning Singapura. Sampai di indis kopi barang kamera dilebokne ning weteng. Buka mari-mari. Teko kene model timu kan utak-utak takon wudu, banyu wudune takon nampung, terus takon ngembun-ngembunke. Seminggu lho kuwi dilakoni wis mari. Wis mari padahal sing jereke diparani setan lah, sing jereke ra iso mangan lah. Tiap malam itu tidur itu harus minum obat tak cepuk ini sampai rambutnya brodol. Profesor kuwi, sampai rambutnya brodol. Mari ini mau nganggo banyu wudu karo kunir lho mari. Ini makanya sih, ngono kita akan bongkar barang. Kita akan bongkar. Makanya kemarin saya pengobatan di Bojonegoro kemarin ya. Itu kan umum ta? Demi Allah gak enak sing disetting, wong teko atusan teko. Enak sing wayahe dioperasi, duwe penyakit kista gak dioperasi. Tombone mung apa kunir. Ngono kuwi tak kon bongkar karo kuwi. Tak kon bongkar ngono kuwi karo kuwi. Lah makanya Dek, Dek sini mbok arep ditutup modal piye yo? Mangga enak sing teko, lah nyapa? Sebab wis buktek ning ngono masalahe. Gak perlu ditutup lah ancane ora ana buktine wis tau tutup dhewe wong gak ana sing ngora. Lah tapi lah ana buktine ngejak anake, ngejak bapake, ngejak bojone, ngejak tanggane biar tutup. Pangga ora. Biar tutup e. Mendine ya pangga arek sing ngora pasti wis terkenal lek tukang ngapusi. Yo. Wis terkenal lek tukang ngapusi pangga arek sing ngora mare apa? Wis akeh sing butekne lah piye coba. Ora usah ditutup jane. Lah acara ngapusi wong nyelas siji loro kan wis gak ana sing ngora. Ora ana buktine yo. Lah tutup-tutup dhewe. Lah aku pengobatan wis ana 10 tahun hitungane. Kayak tahun 2015 lah wis pengobatan sampai 10 tahun to. Kadamane rong di YouTube. Ya nek wong ngora ngene. Sampai aku dhisik bingung pertama pengobatan. Iki makane sing amale selawat ya amale. Apa meneh seneng-seneng meditasi. Bengi linggo dhewe tenang ke pikire masuk ke dalam diri terus diamalne pikir hu Allah itu dicai pertama malah kalau orang itu benar-benar dikersane Gusti Allah dan itu kang ngobati wong gak perlu golek pasti ya wong merem-merem dhewe sampai kula niku bingung piye lek kok cara wis njaluk didoni tak idoni ngene jalalah kok yo mari jalalah kok yo mari mongko ngene yo merem-merem nek sing merem dhewe lho. Enak sih moro dewi, makanya sih dia mau tumbelengkan ini terkadang mau moro jaluk ditambah nih, enak sih teko ngimpi, enak sih ngompon moro ya mesti enak. Berapa orang yang datang ke sini karena disuruh Habib, ada yang disuruh Kiai, ada yang disuruh Gus ke tombol ini. Padahal ya dewi ini kurang ngerti bicara nambah nih, ya wis yakinnya dewi ini jadi lantaran ini. Jadi lantaran ini, berapa awet disini nambani. Hati-hati ya, kebanyakan akeh spiritual yang akhirnya dadaknya kemusyrikan. Mereka gak nerang nih. Dikira lek
dia iki iso nambani, iso ngene iso ngono padahal cara lara dhewe ya bingung-bingung dhewe. Aja dipikir wong sing suka nambani wong iki ora tau lara. Alah. Lah aku ben bengi iki kelaran. Lah bojoku tiap bengi lah ngerti, aku kadang reca turu ben nambani ngene iki lho. Lah bengi kadang geget ngono sering ngono iki. Akhirnya turunnya kalau jengking, lo bisa bolak balik. Ah ah, tak kalau orang kalau jengking merasa turun kalau ni bolak balik tu. Ah ah, sama nenek masalah moron neng aku. Apa dikira aku nenek masalah? Lo tambah ke masalah tu. Bujuku sih cie, bujuku loro. Lo tambah ke masalah. Ada sama tiran aku selimo. Tambah ke masalah. Bukan kau awak dewi kita nyelesaikan masalah enggak. Dewi kita dua keyakinan bahwa semua masalah itu yang memberikan Allah. Jadi ketika ada masalah, kita semuanya pasrahkan kepada yang memberikan masalah. Yang penting masalah jangan sampai dijadikan masalah. Kalau cara Allah dia bujuk cerewet, yo awak aja gak usah nesu. Wah bujuknya bawa getah malah tambah nesu. Berarti dia bujuk cerewet awak aja kok sabar. Mulai lo inti nih. Golek malih sih nggak cerewet. Hei, gue ceritanya nih yo golek masalah. Bojo sita ora iso ngatasi loro. Lah berarti ini golek masalah, ora kok nyelesaine masalah. Pit apit. Bocah ora iso dina. Kuwi berarti ya gak iso nyelesaine masalah. Awakmu ki malah tambah masalah yo ngono kuwi sing marahi masalah. Ulungi rondo bojo bedhe mbetate rondo. Ngeten ge, Bapak Ibu ge. Sabar kabeh wong mau mesti ana masalah. Tapi yang jelas masalah niku wau sepatas awake dhewe luwih gedhe kale Gusti Allah. Ngaten niku mawon. Ngawe dhewe ku mung kabeh sing jenengane raga, sing jenengane kesehatan, bojo, anak, bondo, iki mung titipane Gusti Allah. Kabeh mung titipane. Kayak donya iki koyo yaya elek, nek u tak urung. Intine mun. Dadi ora usah terlalu bingung. Donya iki kaya yoyo lek urung. Lek wis ya biasa ae. Biasa iya. Delok wong wayu wayu. Basan wis dirapi ya biasa ae. Ora kok aku dhisik nyawang bojoku wayu. Mau tenan duwe mok demplong kinyis-kinyis putih mulus. Bah tak rapi ku mesti aku suwon. Basan tak rapi malah sering tak tinggal turu ning guwa. Jarak lek ngelodi. Wis biasa ae rasane padha ae. Wis to, dunya iku yo yaya oleh urung. Lek wis yo biasa. Biasa ae kok tenang lho, Bu. Kula niku riyen mikir lek cara di omah kok lah kuwi. Cara di omah mewah iki piye rasane ngono. Oh, kaya yaya opo di omah mewah iku enak. Saiki ngrasane. Duwe omah gede alah malah sering turu ning musala. Kadang turu ae ning alas. Ngono ki mah. Kaya ya dunya iki kaya ya oleh urung. Lek wis yo biasa, biasa. Wis ora usah heran karo dunya. Ora usah heran. Nah, tapi Bapak Ibu nggih. Wis sing penting piye ampre awake dhewe iki iso seneng. Sing penting awake dhewe iso tetepi urip. Ya lek pas mau ngetepi urip iki maksude uga mincra-mincring. Mas udan yo dinikmati ora usah mikir nih. Pas sudah jalur terang, terang jalur sudah. Pantai jalur ini, alas, alas tu jalur ini, gunung. Pokoknya bingung nggak berpikir. Dinikmati aja waktu itu. Dinikmati ya. Orang nikmati mertora dinikmat. Kalau dinikmati pena. Kalau dinikmati pena. Oh tenge, disyukuri. Apa mawar masalah itu yang penting dinikmati. Gesulani semakin gesulah semakin cetol. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih. Bapak Ibu sedayane monggo sareng-sareng donga. Yang pertama mau syahadat supaya menumbuhkan kesadaran di dalam diri kita. Kita itu ada di atas.